Polisi tangkap dua remaja karena terlibat kasus pencurian sepeda motor. Uniknya, sepeda motor yang dicuri adalah milik keluarga sendiri. Gelap mata membuat dua remaja asal Desa Panduman, Kecamatan Arjasa, Jember ini nekat mencuri sepeda motor milik keluarganya sendiri. Aksi pencurian yang dilakukan pelaku pada Senin lalu ini didasari rasa sakit hati. Nah, jadi pelaku ini salah satu masih ada hubungan keluarga dengan korban. Ya. Jadi merasa sakit hati atau dendam karena korban ini tidak akur, ya. Artinya hubungannya tidak baik dengan salah satu pelaku yang namanya Muhammad Anto ini. Sehingga Muhammad Anto dengan dua orang temannya, ya, menggunakan dua orang temannya dengan cara mencuri barang milik korban. Polisi kini masih mengejar satu tersangka lagi yang melarikan diri. Sementara dua pelaku ini ditahan di ruang tahanan Mapolsek Arjasa Jember dan diancam hukuman 6 tahun penjara. Mahfud Sunarji melaporkan untuk NET.